Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Terima kasih, ucap Long Xian kepada Lin Tian. Xiao Mi Er dan Xiao Zi yang melihat Lin Tian memberikan botol berisikan pil kecantikan, mereka terlihat sangatlah kaget. Padahal, mereka kesini sudah bersiap untuk membeli salah satu pil itu, dengan membawa cukup banyak uang. Bahkan mereka juga memaksa Kaisar Api untuk menambah uangnya, untuk membeli pil kecantikan yang akan dilelang. Tetapi sekarang di depan mereka, Lin Tian memberikannya kepada Long Xian dengan murah hati, dan tidak meminta apapun kepada mereka. Padahal, harga pil kecantikan itu pasti akan sangat mahal nantinya. Tidak perlu begitu Bibi, aku telah memanggilmu sebagai Bibi, dan juga paman yang sebagai pamanku. Itu sudah wajar jika aku memberikan hadiah untuk pertemuan kita, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Sebenarnya, dia bahkan tidak tahu kenapa dia bisa merasakan perasaan akrab terhadap Long Xian. Sebenarnya juga, Long Xian dan Ying Huan Huan bisa dikatakan sudah bersaudara. Itu karena, suku Es dan suku Naga memiliki beberapa hubungan yang baik, dan semenjak kecil mereka berdua sudah bermain bersama. Dan di saat Lin Tian lahir, bahkan Long Xian ada di sana. Dan sebelum kejadian Lin Tian menghilang lada waktu itu, dia dan ibu Lin Tian pun sering bertemu satu sama lain. Bahkan Long Xian juga sering menggendong Lin Tian. Jadi, jika Long Xian tahu Lin Tian adalah anak dari saudarinya, maka dia pasti akan lebih menyayangi Lin Tian dari sekarang. Dan bahkan, mungkin saja dia akan membawa Lin Tian kembali ke tempat saudarinya langsung. Iya, Bibi mengerti, ucap Long Xian dengan tersenyum lembut. Lalu sambil menunggu Lin Tian, dan yang lainnya mengobrol bersama, bahkan Xiao Mi Er sudah dekat dengan Lin Ru Er. Lin Tian merasa, kalau anaknya ini sangat mudah untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di dekatnya. Hem, sepertinya dia memiliki beberapa pesona seperti diriku, ucap Lin Tian. Di lantai bawah, seorang wanita cantik masuk ke tengah podium lelang. Tentu saja wanita itu adalah Hu Xinyin yang akan menjadi pemimpin lelang kali ini. Selamat datang semuanya, hari ini lelang kami akan dimulai, dan ada 15 barang yang akan kami lelang hari ini, mari kita mulai, ucap Hu Xinyin dengan tersenyum. Lin Tian bisa melihat kalau wanita ini lebih cantik dari saat pertama dia bertemu. Lin Tian yakin kalau wanita ini telah menggunakan pilnya beberapa hari yang lalu, dan dia juga bisa merasakan kalau kultivasi wanita ini juga sudah naik satu tingkat dari sebelumnya. Bahkan Chu Xia Er dan Chu Yan Er juga bisa melihat perbedaan pada wajah Hu Xinyin, karena mereka cukup sering bertemu dengannya. Wah, pil itu benar-benar ajaib kak, ucap Chu Xia Er. Karena Lin Tian ingin dia membelinya secara langsung beberapa hari yang lalu, karena itulah dia terpaksa ikut pelelangan. Sepertinya pil kecantikan itu memang luar biasa. Mungkin beberapa orang di sini juga sudah melihatnya, apalagi orang-orang dari Pavilion Alkemis, ucap Chu Yan Er. Aku tidak menyangka, kalau pemuda itu benar-benar Alkemis Master yang hebat. Pantas saja jika Paman Xiao sangat menyukainya, ucap Lin Jing juga. Pelelangan pertama pun dimulai, lelang pertama adalah senjata tingkat suci kelas rendah. Tidak berselang lama, senjata itu dijual dengan harga 200 kristal dewa kelas menengah. Di pelelangan harta kedua sampai ketujuh, itu tidak ada yang terlalu menarik bagi tamu VIP. Mereka hanya terus memperhatikan barang lelang yang dikeluarkan sampai sekarang. Dan bahkan, Lin Tian sampai mengantuk karena menunggu. Dia juga mengerti, lelang kali ini kebanyakan berasal dari beberapa barang miliknya. Contohnya seperti tiga senjata tingkat dewa kelas menengah, pil jiwa tingkat raja, dan pil kecantikan abadi. Jadi,
hartanya akan muncul di 5 benda yang akan dikeluarkan terakhir, sehingga dia tidak begitu tertarik dengan apa yang ada di lelang sekarang. Baiklah, lelang selanjutnya adalah botol ini, ucap Hu Xinyin. Lalu, seorang pelayan wanita membawa sebuah botol, yang mana isi botol itu adalah sebuah darah. Saat semua orang melihat darah itu, mereka semua menjadi cukup kaget. Karena dari sana bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa, dan bayi kecil yang biasanya tiduran, kini terbangun karena melihat darah di botol itu. Badannya bergetar cukup kuat, dan Lin Tian dapat merasakan hal itu, karena bayi kecil berada di kepalanya. Ada apa bayi kecil? Tanya Lin Tian. Kakak, aku menginginkan darah itu, karena darah itu sangat berguna bagi evolusiku selanjutnya. Ucap bayi kecil dengan wajah serius. Lin Tian mengangguk, dan tidak banyak bertanya lagi. Jika bayi kecil mengatakan ingin benda itu, maka pastinya sangat berguna bagi dirinya. Dia tidak akan pelit kepada saudaranya sendiri, dan pasti akan membantu bayi kecil. Darah di dalam botol ini, kami tidak tahu darah apa. Tapi kalian dapat merasakannya sendiri, betapa luar biasanya tekanan dari darah itu. Harganya mulai dari 100 kristal dewa kelas menengah. Setiap penawarannya, itu tidak kurang dari 50. Ucap Hu Xinyin. Awalnya tidak ada yang tertarik, tapi ada beberapa orang inak menawar dengan hanya menaikkan menjadi 150 kristal dewa kelas menengah. 200. 500. Harga masih naik meski tidak ada yang tahu darah apa itu, karena kemungkinannya pasti akan sangat berguna bagi mereka nantinya, jika darah itu diteliti dengan benar. 1 juta, teriak Lin Tian di ruangan VIP-nya. Mendengar harga benda tersebut langsung naik menjadi 1 juta, dan seketika tidak ada yang menawarnya. Mereka yang tadi menawar pun langsung berhenti, karena mereka berpikir kalau harga 1 juta sudah sangat besar untuk benda tersebut. 1 juta 1 kali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Selamat kepada pembeli di ruangan VIP nomor 2, barangnya akan langsung kami antar ke ruangan Anda. Ucap Hu Xinyin sambil melihat ke arah ruangan Lin Tian. Tentu saja dia tahu, kalau Lin Tianlah yang telah membelinya. Jadi, dia memerintahkan kepada pelayan untuk mengantarkan botol itu tanpa meminta bayaran terhadap Lin Tian. Tian Lin, apakah darah di botol itu sangat berguna bagimu? Tanya Long Xian kepada Lin Tian. Aku sebenarnya sangat suka meneliti bi, jadi itu hanya untuk barang pemikiranku saja, jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar jawaban itu, Long Xian mengangguk, dan dia tidak terus mempertanyakan Lin Tian. Tidak lama setelah itu, botol berisikan darah yang diinginkan bayi kecil akhirnya datang. Lin Tian tersenyum, dan kemudian mengambil botol tersebut. Pelayan itu mengatakan, kalau Lin Tian tidak harus membayamnya, dan itu adalah perintah dari Hu Xinyin. Lin Tian mengangguk, dan dia tidak membayarnya. Dia hanya memberikan satu pil langit kepada pelayan itu, dan ini sebagai hadiah untuknya. Kakak, aku akan masuk dan langsung menyerap darah ini. Mungkin aku tidak akan keluar untuk beberapa waktu, ucap bayi kecil kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk kepada bayi kecil, dan setelah itu bayi kecil menghilang, dengan membawa botol berisi darah itu ke dalam kalung binatang. Lin Tian kembali duduk, setelah dia menjauh dari Xiao Mi Er dan yang lain tadi. Setelah duduk, dia kemudian menyaksikan pelelangan itu berlanjut. Barulah di item yang ke-11, senjata tingkat dewa kelas rendah Lin Tian dilelang. Harga awalnya saja sudah 2 juta kristal dewa kelas menengah, dan itu membuat mata Lin Tian bersinar terang. Long Xian yang melihat wajah bahagia Lin Tian, entah kenapa itu membuat dirinya tersenyum sendiri. Tian Lin, jika kamu membutuhkan uang, kenapa tidak meminta kepada Bibi? Tanya Long Xian. Oh, tidak Bi, aku ini seorang laki-laki,
meminta kepada orang lain itu tidak baik. Aku lebih suka mencari uang dengan caraku sendiri, karena itu lebih memuaskan bagiku, balas Lin Tian sambil memberi penjelasan kepada Long Xian, karena takut kalau Long Xian salah sangka kepadanya. Oh, kalau begitu, kamu memang pria yang luar biasa, ucap Long Xian sambil memuji Lin Tian dengan senang. Pemuda seperti ini yang tidak ingin mengandalkan orang lain, itu sangatlah jarang dia lihat. Dan dia juga mengingat perjuangan suaminya, yang dulu rela mati-matian untuk menjemputnya dari suku naga. Bahkan dia dengan berani melawan ayahnya sendiri, itu untuk membuktikan kalau dia tidak akan mengecewakan dirinya. Tidak Bi, itu tidaklah luar biasa, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pria. Jika seorang pria hanya terus mengandalkan statusnya, maka itu sama saja pria tersebut dengan sampah, balas Lin Tian dengan nada serius. Long Xian mengangguk, dan setuju dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Tidak hanya dia, Xiao Mi Er, Xiao Zi, dan Chu Xi Er, mereka juga mengagumi pikiran Lin Tian yang sangatlah terbuka dan lebih dewasa, jika dibandingkan dengan anak seusianya yang biasanya hanya mengandalkan status keluarga mereka. Akhirnya senjata pedang dewa kelas rendah Lin Tian terjual dengan harga 5 juta kristal kelas menengah, dan itu membuat Lin Tian merasa cukup bahagia. Lalu, senjata selanjutnya yang berbentuk cambuk juga terjual dengan harga lebih tinggi 3 juta dari senjata sebelumnya, dan itu membuat Lin Tian lebih senang lagi. Para pria yang melihat cambuk itu pun agak ngeri, ketika melihat cambuk yang penuh dengan duri tersebut. Mereka merasakan jika cambuk ini jatuh di tangan wanita, maka siapapun pasangan wanita tersebut, dia pasti akan sangat menderita. Dan tentu saja cambuk itu dibeli oleh seorang wanita di ruangan VIP, tapi Xiao Mi Er dan Xiao Zi memandang Lin Tian dengan wajah aneh mereka, dan pandangan itu membuat Lin Tian agak berkeringat. Ehem, itu kebetulan sekali aku membuatnya secara asal-asalan, ucap Lin Tian. Dia juga tidak menyembunyikan apapun, dan ketiga wanita tersebut tahu tentang senjata yang dia buat itu. Lin Tian yang mengatakan hal itu, dan keempat wanita kaget, namun hanya Lin Ru Er yang dengan polosnya bermain di ruangan itu sambil memakan buah-buahan yang ada di meja. Aku merasa saudara Tian memiliki kelainan sedikit, ucap Xiao Mi Er sambil tersenyum. Ayolah saudari, jika kamu mau aku, akan buatkan senjata untukmu. Tapi aku mohon, jangan katakan pada siapapun kalau aku yang telah membuat senjata itu, ucap Lin Tian dengan berkeringat dingin. Baiklah, aku berjanji. Tapi kamu harus ingat dengan janjimu ini, ucap Xiao Mi Er bercanda dengan Lin Tian. Tentu-tentu, aku tidak akan bohong. Balas Lin Tian dengan cepat. Lin Tian bukanlah orang yang mudah bergaul, tapi sejak dia menganggap Xiao Yan sebagai pamannya, tentu saja dia harus memperlakukan Yang Mi Er seperti sepupunya juga. Jadi, dia tidak akan pelit untuk Yang Mi Er jika dia ada. Long Xian yang melihat wajah kaku Lin Tian hanya tersenyum. Lalu dia berpikir, Lin Tian ternyata memiliki beberapa sisi yang agak nakal yang tidak terlihat jelas. Selanjutnya adalah item lelang 3 terakhir. Ini adalah sebuah pedang dewa kelas menengah, kalian dapat melihat kalau kualitasnya adalah yang terbaik, ucap Hu Xinyin, sambil memperlihatkan pedang yang berada di dalam kotak panjang di depannya. Semua orang yang ada di sana saat melihat pedang tersebut, mereka cukup kagum dan tertarik dengan pedang itu. Tetapi kebanyakan tamu tingkat tinggi di sana, tidak terlalu tertarik karena mereka mempunyai senjata dewa mereka sendiri. Dan keistimewaan dari senjata ini adalah, senjata ini dapat berkembang. Mari mulai dengan 100 kristal dewa kelas tinggi. Setiap penawarannya, itu tidak boleh kurang dari 20, teriak Hu Xinyin. Apa, senjata yang dapat berkembang? Bukankah itu luar biasa? Ucap semua orang dengan serentak. 150.
500. 1,5 juta. Harga senjata Lin Tian terus naik, bahkan orang-orang yang ada di ruangan VIP tingkat tinggi, mereka juga langsung menawar setelah tahu senjata itu dapat berkembang. Senjata seperti itu sangatlah sulit untuk ditemukan. Bahkan di dunia dewa sendiri, para pemurnian senjata sangat sulit untuk membuatnya. Tentu saja itu bukan berarti tidak ada, tapi hanya sulit untuk dibuat. Tian Lin, sepertinya kamu akan mendapatkan banyak uang. Ucap Long Xian. Terima kasih Bi, setelah acara ini, jika Bibi mau, aku bisa mentraktir Bibi dengan masakan yang aku buat, ucap Lin Tian kepada Long Xian. Oh, kamu bisa memasak? Tanya Long Xian. Iya Bi, jika Bibi mau, aku bisa memasak untuk Bibi, balas Lin Tian. Kalau begitu, Bibi sangat ingin mencoba masakanmu, jawab Long Xian sambil tersenyum. Lin Tian mengangguk dengan penuh senyuman. Sekarang, dia bukanlah pria yang tidak memiliki uang, dan uang yang telah dia pakai sebelumnya pun telah kembali melebihi harapannya juga. Akhirnya, senjata Lin Tian itu terjual dengan harga 10 juta kristal dewa tingkat tinggi, dan itu termasuk harga termahal di lelang itu pada saat ini. Selanjutnya adalah pil jiwa tingkat raja kelas tinggi. Kalian mungkin sudah tahu kegunaan pil ini, jadi akan dimulai dengan harga 100 kristal dewa tingkat tinggi, ucap Hu Xinyin. 1 juta, teriak pria di ruangan VIP nomor 4. 2 juta, 5 juta, 12 juta, teriak seseorang dari ruangan VIP nomor 3 secara tiba-tiba, dan menaikkan harganya langsung menjadi 3x lipat. Tetapi di saat mereka mendengar suara yang muncul, itu tidak ada yang menawar lagi, karena suara tersebut berasal dari seorang tetua dari Pavilion Alkemis. Selanjutnya, item terakhir dari lelang ini adalah pil kecantikan abadi, dan pavilion kami sudah menilai secara langsung kegunaan pil ini. Dan bahkan, kalian bisa melihat perbedaan dari diriku sekarang setelah menelan pil itu, ucap Hu Xinyin. Semua wanita di sana langsung menatap Hu Xinyin dengan anggukan setuju, dan semua wanita yang berasal dari keluarga kalangan atas pun langsung bersiap untuk membeli pil pertama. Karena hanya ada 4 pil, harganya 200 kristal dewa kelas tinggi. Silakan naikkan harganya sesuka kalian, ucap Hu Xinyin. 1 juta, 2 juta. Pada akhirnya, dari 4 pil tersebut, 2 jatuh kepada Chu Yan Er, lalu yang satu pada Lin Jing, dan satunya lagi jatuh kepada salah satu wanita di ruangan VIP nomor 7. Total yang didapat Lin Tian dengan hanya menjual pil kecantikan saja, itu sampai 50 juta kristal dewa kelas tinggi, dan itu telah membuat Lin Tian menjadi sangat kaya raya. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.